Salah satu objek wisata di Yogyakarta yang mengalami penurunan jumlah pengunjung di musim penghujan ini adalah Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Tempat wisata yang mengoleksi berbagai satwa langka dengan konsep alam terbuka ini menjadi salah satu tujuan utama wisatawan saat berwisata di Yogyakarta. Sejak dibuka kembali pasca pandemi COVID-19, tingkat kunjungan wisatawan di tempat ini telah kembali membaik. Namun bersamaan datangnya musim penghujan, GL Zoo mengalami penurunan jumlah pengunjung. Sama aja, nggak ada bedanya mau musim penghujan, mau enggak. Sama-sama berkesan. Yang penting kan lebih enak sejuk. Mendung, tapi nggak hujan. Manajer pemasaran GL Zoo mengatakan penurunan jumlah pengunjung di bulan Oktober ini tidak begitu signifikan. Di kisaran 10-20% saja. Namun saat libur akhir pekan, jumlah pengunjung tetap membludak, bisa mencapai 15.000 orang per harinya. Kalau penurunan tidak banyak, mungkin 10-20% lah di hari biasa, tapi di Sabtu Minggu tetap kencang untuk kunjungannya. Kecuali memang dari pagi sudah turun hujan, itu memang sedikit pengunjung. Tetapi tidak serta-merta sedikit itu menjadikan hal penurunan yang drastis, itu tidak. Jadi wisatawan tetap berkunjung seperti biasanya di Gembira Loka. Hari Atmaja, Jogja TV.